نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الميامين وجميع إباد الله الصالحين المخلصين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Hatta taritha al arda wa man alaiha wa anta khairul warithin Pemirsa Hadi TV rahimakumullah Alhamdulillah Dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk dapat lebih memahami kitab suci Al-Qur'an keistimewaan yang Allah taala karuniakan kepada kita kaum muslimin mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam wasiat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam untuk kita, umatnya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok yang dikeluhkan Baginda Nabi telah menelantarkan Al-Quran, telah mengabaikan Al-Quran. Al-Quran tentu adalah sumber ilmu, sumber pengetahuan, sumber cahaya yang tidak akan pernah ada habisnya melalui Al-Quran kita belajar bagaimana beribadah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jarang banyak diantara kita barangkali yang berpendapat untuk mengambil jalan langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua jalan kembali dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini saya ingin berbagi dengan pemirsa tentang bagaimana secara khusus Al-Qur'an mengistimewakan Baginda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam sebagai semata jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh jalan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi baginda Nabi s.a.w. menempati posisi sentral, posisi teramat penting antara Allah ta'ala sang pencipta dengan kita ciptaannya. Tentu kita sering dalam berbagai hal kehidupan kita kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana posisi Baginda Nabi ini? Kalau kita beribadah, kita berdoa, kita bermunajat dan tidak merasakan pentingnya kehadiran Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung dari termasuk kelompok orang yang takabur dan tidak memerlukan kehadiran Baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Di antara keunikan Al-Quran adalah ayat yang diturunkan khusus tentang Baginda Nabi akhir Surat Al-Fat yang menghimpun seluruh huruf hijaiyah di dalamnya. Di antara keunikan Al-Quran adalah ayat kedua terakhir Surat At-Taubah ketika surat itu tidak diawali dengan nama Allah Taala yang maha pengasih dan maha penyayang tetapi di akhirnya disebutkan karakteristik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berat hatinya melihat kita menderita yang sangat ingin kita bahagia yang teramat lemah lembut dan pengasih terhadap kaum mukminin itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai kita yang sangat Peduli terhadap kita yang mengetahui sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak mengetahuinya tentang diri kita. Saya ingin contohkan beberapa ayat Al-Quran diawali dengan pertanyaan: di antara keistimewaan Islam adalah ibadah haji. Kalau kita tanya pada saudara-saudara kita, kaum Muslimin, haji itu berangkat kemana? Haji itu menuju apa, menuju siapa? Tentu, jawaban yang umum adalah menuju Baitullah, menuju rumah Allah. Kalau kita lihat bagaimana Al-Qur'an mendeskripsikan haji sebagai ibadah yang istimewa, ayat-ayat Al-Qur'an ketika menurunkan perintah untuk umat Islam. biasanya diawali dengan kalimat auzubillahiminasyaitannarrajim dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman hanya orang-orang yang beriman yang diseru ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman wajib bagi kalian puasa kewajiban mendirikan solat dan lain sebagainya tapi pada haji ada keistimewaan Setidaknya ada tiga ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang haji dan mari kita perhatikan bagaimana Al-Quran mengisahkannya. Ayat yang pertama, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna awwala baitin nasi linnasi lalladhi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan untuk manusia adalah rumah yang berada di lembah bakkah yang diberkati wahudan lil alamin dan petunjuk untuk alam semesta surat al imran ayat 96 kita perhatikan kata linasi. inna awwala baitin wudi'a linasi. sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan untuk manusia. Al-Quran tidak menggunakan untuk orang yang beriman saja, tetapi linnasi untuk manusia. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, ialah baitullah yang dibakah, yang diberkati, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kita lihat ayat berikutnya tentang haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan serulah manusia itu untuk berhaji. Wa adzin fin nasi bil haji ya tu karijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq. Dan seru manusia untuk berhaji. Perintahnya kembali lagi ditujukan untuk manusia dan seru dan berserulah. Ya Rasulullah, serukan manusia untuk mengerjakan haji. Perintahnya lagi-lagi pada manusia seluruhnya. Al-Qur'an surat Haji ayat ke-27. Dan yang terakhir, auzubillahi minasyaitonirrajim walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata ilaihi sabila dan ketetapan Allah taala untuk manusia berhaji ke rumahnya bagi yang mampu meraih jalan menujuNya walillahi alan nasi hijjul baiti manistata ilaihi sabila lagi-lagi alan nasi untuk manusia seluruhnya. Pada ayat-ayat ini tentu ada makna, tentu ada rahasia mengapa haji ditujukan untuk manusia seluruhnya. Keistimewaan haji yang jadi pertanyaan untuk terus kita pelajari. Tiga ayat yang disampaikan tentang haji semuanya sasarannya, khitobnya adalah untuk manusia seluruhnya. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq inna awwala baitin wudi'a lin nasi alladhi bi bakkata mubarakaw wa hudan lil alamin itu bagian dari rahasia Al-Qur'an itu yang dalam ulumul Qur'an kita sebut daqaiqul Qur'an presisi Al-Qur'an ketepatan Al-Qur'an Tentu ada makna khusus mengapa haji menggunakan manusia sebagai arahan dari kewajiban untuk mengerjakannya. Pada satu di antara tiga ayat tentang haji itu, kita akan melihat kedudukan baginda Nabi SAW. Kembali pada pertanyaan, haji menuju siapa? Haji mendatangi apa? Kita akan menjawab, Baitullah. Kita akan menjawab, Tanah Suci. Kita akan menjawab makkah al mukarromah Benar, semuanya benar Tapi mari kita lihat bagaimana Al-Quran mengisahkannya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa'adzin fin nasi bil haji Ya Rasulullah, seru manusia itu untuk berhaji Perintah Allah Ta'ala pada baginda Nabi Alaihi Wasallam Untuk mengajak manusia berhaji. Wa adzin haji ka. Kiranya para pemirsa berkenan untuk juga setiap kali kita ada kajian Al-Qur'an seperti ini untuk juga membuka Al-Qur'an di rumah para pemirsa atau pada telepon genggam yang kita pegang dan bersama-sama kita membaca ayatnya bersama-sama juga membuka terjemahannya. Bersama-sama melihat bagaimana susunan huruf demi huruf itu Allah Ta'ala tetapkan di dalam kitab sucinya. Wa finnasi bil haji. Seru manusia untuk berhaji. Lalu apa setelah itu, setelah menyeru itu datang kepada siapa, datang kemana? Ya Tukak datang kepadamu huruf K di situ menunjukkan engkau. Ayat ini berkisah engkau yang dimaksud di situ adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan Baitullah, mensucikannya untuk mereka yang tawaf, untuk mereka yang ruku, untuk mereka yang sujud lalu perintahkan manusia untuk datang berhaji ke Baitullah itu Al-Qur'an tidak menyebut niscaya mereka akan menjawab seruanmu niscaya mereka akan menjawab niscaya mereka akan memenuhi undanganmu tidak tetapi Al-Qur'an memilih kata ya tuka niscaya mereka akan datang kepadamu bila di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam Haji itu adalah datang kepadamu siapamu yang dimaksud. Kalau kita buka terjemahan Kementerian Agama dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah, ini berkisah pada ayat sebelumnya, jangan memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, kata Allah taala, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, yang beribadah, yang ruku', dan yang sujud. Kemudian, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu. Huruf mu'nya menggunakan huruf M kecil, menunjukkan tidak sedang menyeru Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sedang berdoa, tidak sedang menghadapkan pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena untuk Tuhan kita menggunakan huruf M yang besar. Silahkan dibuka terjemahan di rumah para pemirsa ketika nabi ibrahim memerintahkan manusia untuk berhaji Allah taala Al-Qur'an itu menjelaskan mereka akan datang kepadamu datang itu kepada nabi ibrahim alaihi salatu rijalan kerinduan mereka yang amat sangat pada nabi ibrahim itu akan mampu membuat mereka datang menuju Nabi Ibrahim dengan berjalan kaki atau mengendarai unta-unta yang kecil, yang kurus, yang lemah. yatina min kulli fajin amik. Mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala ada posisi derajat para teladan suci. Dalam hal ini, para nabi. Haji adalah datang kepada Nabi Ibrahim dulu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Kita adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapakah kita datang berhaji? Ya, Ka haji adalah datang kepadamu. Siapakahmu yang dimaksud di situ? Maka haji tanpa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa bukanlah haji yang menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Haji yang di dalamnya tidak ada ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bukanlah haji yang menjawab ya tuka. Kerinduan pada sang nabi, kerinduan pada Rasulullah sallallahu alaihi akan membuat orang itu mampu melangkahkan kakinya rijalan dari tempat-tempat yang sangat jauh karena ada kerinduan yang teramat besar pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat ayat-ayat lainnya. Kalau saya tanyakan pada saudara, pada pemirsa, ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, kemudian memohon ampun kepada siapakah kita memohon ampunan? Kita akan menjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kepada siapakah kita sampaikan penyesalan? kita akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar semuanya itu benar. Tapi mari kita simak bagaimana Al-Qur'an mengisahkannya. rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa Dan tidaklah kami utus dari satu pun rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah walau annahum kemudian Al-Qur'an mengisahkan walau annahum zalamu anfusahum dan sekiranya mereka berbuat zalim atas diri mereka dalam terjemahan Kementerian Agama sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya zalamu anfusahum berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri Makna dari berbuat zalim terhadap diri adalah kita berbuat dosa. Setiap kali kita berbuat dosa, kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Itulah mengapa kalau kita memohon ampunan, kita akan berdoa, Rabbana zolamna anfusana. Tuhan kami, kami telah aniaya diri kami. Kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum id walamu anfusahum. Kalau orang itu berbuat zalim terhadap diri mereka, kepada siapa mereka harus datang? Al-Qur'an mengisahkannya, ja'uka. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim pada diri mereka itu datang padamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baru setelah itu beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lahumur rasulu dan rasul pun sallallahu alaihi alihi memohonkan ampunan bagi mereka. La wajadullaha rahima. Mereka akan dapati Allah taala itu Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam terjemahan Kementerian Agama, sesungguhnya jikalau mereka, ketika menganiaya dirinya, datang kepadamu dengan m kecil sekali lagi, dan yang dimaksud adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiada yang lain. Sesungguhnya, jikalau mereka, ketika menganiaya dirinya, datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam kaidah bahasa Arab ada yang disebut dengan syarat dan jawabannya semacam kalimat kondisional sesuatu itu bisa terjadi kalau demikian A bisa terjadi kalau karena B nah lawajadullaha tawabar rahimah Allah Ta'ala akan kita dapati Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih adalah jawaban, tetapi ada syaratnya untuk mendapati Allah Ta'ala yang Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih itu ada syaratnya. Istighfar kita itu ada syaratnya, ketika kita berbuat zalim pada diri kita untuk bisa sampai pada Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penerima taubat, itu ada syaratnya. Dan syarat yang pertama adalah, Jauka mendatangimu ya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Baru kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak bagaimana kalimat fastagfarulloha itu datang setelah jauka datang padamu Lalu mohon ampun pada Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW pun memohonkan ampunan bagi mereka, maka mereka akan temukan akan dapati Allah Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Ada tiga syarat untuk jawaban Allah Ta'ala: Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Itu syarat yang pertama: datang pada Baginda Nabi, SAW. alaihi wasallam. Syarat yang kedua: istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga, baginda Nabi sallallahu alaihi memohonkan ampunan bagi kita semua. Pertanyaannya adalah apakah ayat ini hanya berlaku bagi mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akankah kita berani mengatakan ada ayat Al-Quran yang tidak lagi relevan dengan kehidupan kita sekarang ini? Lalu kalau demikian apa pelajaran yang bisa kita petik dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 64 ini? Sekiranya datang pada baginda Nabi hanya dibatasi bagi mereka yang hidup sezaman secara waktu lahiriah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tidakkah kita juga termasuk ke dalam ayat ini? Bukankah kita juga adalah orang-orang yang menzalimi diri kita, yang menganiaya diri kita, yang semakin bertambah usia, bertambah pula beban dosa kita. Bagaimana akan kita temukan Allah Taala maha pengampun dan maha pengasih kalau tidak mendatangi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jauhkah datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? istighfar pada Allah Ta'ala dan berharap kiranya baginda Nabi pun berkenan untuk memohonkan ampunan bagi kita semua. Ini ayat yang kedua yang menjelaskan tentang kedudukan yang mulia dari Rasulullah SAW. Haji Ya'tuka memohon ampun pada Allah Ta'ala Ja'uka datang pada baginda Nabi SAW. Dan yang terakhir Yang ketiga, kalau saya tanyakan pada saudara, pada pemirsa semua, ketika kita berdoa, berdoa kepada siapakah kita? Ketika kita meminta, meminta kepada siapakah kita? Ketika kita menyampaikan seluruh keinginan, kepada siapakah kita sampaikan seluruh keinginan kita itu? Kita akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar teramat benar semuanya kita sampaikan pada Allah taala tapi mari kita simak bagaimana Al-Qur'an dengan indah mengisahkannya dalam rangkaian ayat tentang puasa surat al-baqarah ayat 186 bahkan bisa dikatakan ayat ini menjadi intisari dari peribadatan di bulan suci Ramadan kalau kita lihat dari urut-urutan ayat tentang puasa ketika diwajibkan atas kita puasa kemudian Allah taala permudah kalau yang sakit dan yang dalam perjalanan boleh menggantinya pada waktu-waktu yang lain di situ tidak disebutkan satu secara khusus rangkaian ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan justru setelah ayat-ayat puasa itu yang pertama muncul dari sisi peribadatan adalah ayat 186 ini. Apa itu? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sering dipahami bahwa hidangan terbesar di bulan suci Ramadan, jamuan terbesar di bulan suci Ramadan adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan segala pinta dan panjat kita kepadanya. Tapi sekali lagi mari simak bagaimana Al-Quran mengisahkannya. A'udhu billahi minasyaitan Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Ujibu da'wata da'i idha da'ani. Fal yastajibuli wal yu'minubi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku kata Allah Ta'ala bertanya kepadamu lagi-lagi kepadamu kepada siapa kepadamu siapa-Mu yang dimaksud di situ Wa idza sa'alaka dan kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu bahkan dalam urut-urutan ayat Al-Qur'an itu kata sa'alaka didahulukan dari ibadi Wa idza sa'alaka ibadi kalau bertanya kepadamu, hamba-hambaku, tentang aku, jawablah, "Aku itu dekat." Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Saya pernah duduk mendengarkan satu kajian dari Habib Ustadz. Usman Syahab ketika beliau mengisahkan bahwa dalam satu ayat yang pendek dan ini bagian dari keistimewaan keajaiban Al-Quran berikutnya dari begitu banyak lautan samudera keajaiban Al-Quran kata beliau dan memang benar demikian adanya surat Al-Baqarah ayat 186 ini menunjukkan kedekatan Allah Ta'ala dengan hambanya tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala menyebutkan dirinya, menisbatkan dirinya dengan kata aku sebanyak seperti dalam ayat ini. Dalam kalimat yang dalam ayat yang bisa dikatakan pendek ini, Allah Ta'ala menyebut kata aku sebanyak tujuh kali. Menyebut kata aku sebanyak tujuh kali. Dan tidak akan kita temukan dalam ayat Al-Quran yang lainnya. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uji budak watadai daani da falias tajibuli wal yuk minubi tujuh kali Allah Taala menyebut kata aku untuk menunjukkan berdoalah di bulan suci dengan begitu kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Taala satu kali doa kita berdoa Allah Taala menyebut dirinya tujuh kali tapi Sebelum kata aku tujuh kali disebut yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ada kata sa'ala ka data meminta kepadamu siapamu yang dimaksud baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata sa'ala dalam bahasa arab punya makna yang banyak punya makna yang bersayap sa'ala juga artinya bukan hanya bertanya sa'ala juga artinya meminta sa'ala juga artinya memohon sa'ala juga artinya Meminta tolong, jadi kita dianjurkan diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Wasilah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tapi mari kita simak bagaimana Al-Quran dengan indah mengisahkan kedudukan para teladan suci itu. Pada ibadah haji, haji ya, tukak seru manusia untuk berhaji niscaya mereka akan datang kepadamu walau annahum yadzlamu anfusahum ja'uka seandainya orang-orang yang berbuat zalim atas diri mereka itu datang kepadamu dan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kalau ada hambaku, kalau bertanya kepadamu hambaku tentang aku lihat bagaimana kata Bagaimana kata gantimu di situ yang merujuk kembali pada para teladan suci, pada para nabi, pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ibadah kita tanpa kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Semoga sholawat dan salam Allah Taala senantiasa terlimpah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya yang suci. Wa ma tawfiqi illa billah alahi tawakkaltu wa ilaihi unib wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi tahirin wa alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه